Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani wart yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bersama saya Teddy Archie dari Swat Channel. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kondisi Twitter, khususnya Twitter panggil ataupun Twitter tarik yang kita gunakan di gedung walet. Dalam keadaan tertentu itu pasti mengalami kerusakan, aus dan sebagainya, sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan suara yang baik. Bahkan sama sekali tidak ada keluar suara dari Twitter tersebut, walaupun audio tetap on, ampli tetap on bekerja dengan baik, sementara suara tidak keluar dari Twitter yang digunakan. Ya, beberapa hal yang bisa saya perlihatkan di sini adalah kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di gedung kita masing-masing, khususnya di Twitter panggil, bahkan juga terjadi di Twitter tariknya, khususnya Twitter tarik yang ada di area void. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia dan selalu hadir di dalam setiap video-video saya. Ya teman-teman, penyebab dari kerusakan Twitter khususnya di area void itu adalah karena faktor kelembapan ataupun bisa juga curahan hujan yang jatuh atau masuk ke dalam gedung, khususnya gedung-gedung yang menggunakan void, maksud saya menggunakan LMB lubang naga atau liang naga, dan menggunakan tentu saja pasti menggunakan sistem void plong, sehingga curahan air hujan bisa turun langsung mengenai Twitter-Twitter tarik yang berada di area void. Ya, contohnya kerusakan-kerusakan itu seperti ini ya. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, ini goyang, ini kita fokus, ini goyang, dia punya pelat ini goyang, yaitu penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan Twitter kita rusak ataupun Twitter yang berada di area LMB. Di area LMB biasanya itu karena selain curah hujan seperti contoh ini penuh dengan kotoran walet ya, karena selain curah hujan itu juga karena kotoran walet. Selain walet menempel di area depan for Twitter, dia juga bisa menempel di belakang dan kotorannya terkena di sambungan-sambungan kabel ini, sehingga akhirnya rusak dan aus. Ya, ini adalah Twitter-Twitter yang saya ambil, yang saya lepas dari gedung-gedung beberapa konsumen saya yang menggunakan Twitter seperti ini ya. Ada Twitter magnet, ada juga Twitter ya seperti ini ya, yang digunakan oleh konsumen-konsumen saya. Jadi kerusakan yang harus kita perhatikan adalah kerusakan di daerah sambungan-sambungan kabelnya ini. Ini yang paling rentan terhadap kerusakan karena kelembaban, berkarat dan sebagainya. Termasuk karena terkena kotoran-kotoran walet ya. Terkena kotoran-kotoran walet ini menjadi penyebab kerusakan. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah Twitter seperti ini mulai kerusakan ya, adalah ketika kemasukan air hujan bukan di area sambungan kabelnya tetapi di dalam ini. Dan Twitter ini air hujan masuk ke dalam, ini bisa mengakibatkan Twitter rusak karena air hujan masuk ke dalam. Ataupun ketika dia belum rusak, itu suara yang dihasilkan juga tidak baik. Apalagi saya melihat beberapa teman-teman ada yang menggunakan seperti ini ya, vertikal 90 derajat untuk Twitter tariknya, sehingga kotoran masuk. Walaupun menggunakan Twitter kecil misalnya, kotoran masuk, air hujan bisa masuk turun
ke dalam dan mengakibatkan suara tidak berfungsi. Nah, teaser ini contohnya. Ini kemasukan air. Kemasukan air. Ya, jadi ada dua penyumbat, teman-teman ya. Ini disemuan ini ataupun karena kemasukan air, kotoran dan sebagainya sehingga mengakibatkan tweeter yang ada di LMB ataupun di daerah void itu rusak. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Itu juga karena ini ya, goyang. Ini sepertinya harus pakai lampu ya, teman-teman. Oke, terang sudah dia. Ya, saya kembali lagi ini. Ya, goyang. Rusak nih. Nah, ini yang yuk rusaknya. Ini kemasukan air. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi kebaikan buat semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa selalu melakukan perawatan gedungnya dengan baik. Nah, ini ada yang lepasnya, teman-teman. Seperti ini juga bisa lepas kalau jatuh. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberi kebaikan buat teman-teman semua. Dan jika ada yang tidak sepakat, saya mohon maaf dengan apa yang saya sampaikan. Dan salam SWAT buat semua.